enggak gue. Hai teman-teman, selamat datang di Playreal di game kesini animatronik. Sorry lah ya kalau ada suara ayam bekokok, motor lewat, suara pengajian masjid. Soalnya ini masih subuh teman-teman ya. Nah mau tengok? Ah 5.41 ya, masih sangat pagi ya, wajar saja ribut ya. Oke, kali ini karena banyak yang request guys animatronik part 5. Lima, kenapa sih kalian seneng banget saya melanjutkan game Guys Animatronik ini? Apa keseru banget game ini ya? Oke lah, tanpa basa-basi kita lanjutkan. Kagak salah terakhir kali ditelepon ini teman-teman. Nah ini dia ya, mari kita angkat dulu teleponnya ya. Mana HP-nya ya? Nelpon aja susah. Sabar. Oke. Ngeselin banget dah. Teleponnya di mana ya? Teleponnya. Waduh. Oh ini. Astaga, ya ampun. Kucing tikus. Umpan kita nih teman-teman. Open itu. Oh, kita harus bertahan sampai jam 3 pagi, teman-teman. The Day Courier. Survive in this hell until 3 a.m. Fucking son of a bitch. Astaga, ngomong kasar nih orang. Oh, crap. Apa artinya tuh? Discourage. He turned off the ventilation. Ventilation. I really need to find a way to reset the ventilation system. Suara saya nih teman-teman, laki kan suara saya. Bastard, ada icon save. Mantap. I must hold on until 3 a.m. I need that key. Aduh, seneng banget ya. Sabar, puasa ya teman-teman, puasa. Tak baik marah-marah, ngamuk-ngamuk ya. Hold on until 3 a.m. I need that key. Oh iya, kalau nggak salah ada teman saya yang nge-challenge ya, teman SMP saya di komen katanya main tanpa suara. Bukan saya nggak mau ya, wahai temanku Dapa ya. Itu Dapa apa namanya? Kata subscriber lain katanya gak seru, gak asik katanya kalau gak ada suara. Ya, tapi jumpscare-nya sih gak kedengeran juga. Karena jumpscare-nya ini dari suara kayak gitu ya. Tapi kalau gak ada suara kita gak bakal tahu apakah dia lewat. Karena kita itu tergantung kepada suara kakinya. Ya, betul sekali itu. Oke, the ventilasi. Sistem, oh kita harus benerin sistem ventilasi. Kalau enggak kita akan berhalusinasi teman-teman. I must hold on until 3 a.m. Kurang asem nunggu di situ pula dia. Oke. Lambat-lambat aja teman-teman, perlahan-lahan. Sini dong, sabar adalah kunci kemenangan dalam semua game ya. Kalau sabar tuh teman-teman ya, mau game online, game offline, apa aja, kalau dilakukan dengan kesabaran pasti menang teman-teman. Jadi kuncinya itu kita tuh harus sabar, nggak boleh barbar. Kalau barbar itu kuncinya itu gagal kuncinya. 3 a.m. I need that key. Awas you all go to the 3 a.m. Biasa aja dong. Awas all you all. Kayaknya udah takut banget kita nih ya. Mau pulang, mau jenguk anak istri kita ya.
Masih muda sudah mati, wah tak enak sekali ya. Ada suara teman-teman. Dari sini kah dia? Kukira bunyi langkah kakinya dari ventilasi, ternyata dari belakang. Sorry. Kita tuh main tuh harus sabar, teman-teman. Kalau kita barbar, gak sabaran itu malah membuat emosi kita sendiri. Malah kita membuat diri kita sendiri emosi, memancing emosi sendiri. Lari. Nyangkut pula segala, ya ampun. Main itu harus sabar, tengok saya. Karena saya sabar, saya bisa melewati case animatronik. Animatronik lainnya ya. Animatroniknya pun cuma dua. Jadi tak usah. Oh iya, lupa, ya ampun, ada CCTV. Aduh, dodol banget dah. Aduh. Tapi walau dodol tetap tampan. Wow. I must hold on until 3 a.m. I need that key. Oh, saya butuh kunci. Asyam, sabar woi. Gak bisa nih saya. Oh, itu. Ai. Barbar sajalah teman-teman. Enggak tamat-tamat nih game. Banyak yang nagih nanti ya. 45, 46, 47, 48 ada. Mampus saya. Nyangkut. A few moments later. Walau nangis tetap tampan. Later. Gak boleh besar-besar suara saya. Oh. Kunang-kunang. Mata kita menyipit, maksudnya mata kita mulai pening-pening, kepala kita yang mulai pusing, sakit kepala. Minum odol. Sakit kepala, minum kobik. Sustad. Kayaknya udah aman. Kalau gak aman salin. Aduh, sakit kepala, minum komik harus ya. Tutup.
finally kan teman-teman, apa saya kata, sabar adalah kunci segala sesuatu ya, karena sabar kita pasti bisa ya. Wah, dodol banget dah saya. Lupa kodenya, ya ampun. Ya, balik lagi dong, oh tak mau. Ini teman-teman, nah butuh kode. Kodenya berapa ya? Waduh, ngasal aja. Siapa tahu hoki kan teman-teman? Gak tahu kita, namanya nasib ya. Aman. Satu, dua, tiga. Nah ini nih kodenya tonton. Kita lihat kodenya berapa. Kok gak ada? Kok? Kok deket banget suaranya? Gak ada tonton. Wih, ini nih, mama, kabur. Sakit sekali. Aduh, udah 17 menit nih, ya ampun, gak ada progres sama sekali dong. Sekali lagi. Get the key card of the... Oke, katanya get the key card of the door yellow indicator. Kita butuh kunci, maksudnya? Kompen, bukan nih teman-teman. Katanya kunci. Oh alah, mungkin ini kah? Ya ampun, ya Tuhan, ya Allah. Ya Allah. Allah, hai. Astaghfirullahaladzim. Di brankas itu. Progeber. Kelewatan. Inilah akhir hayat saya. Sampai jumpa di next video. Kalau teman-teman mau lanjut ya, kita lanjutin ya, karena saya terlalu dodol ya ternyata. Dodol banget saya, ya ampun, sumpah dodol banget, pake banget itu, ya ampun di sini. Ternyata kita hanya tinggal mengambil kunci brankas itulah, tidak menyimak hintnya apa petunjuknya ya. Dadah. Lemes saya, mana puasa pula ini. Aduh. Dadah.